Pemirsa, dalam rangka Hari Raya Idul Fitri, sebanyak 2 bus wisata dari PT Transjakarta melayani rute wisata gratis. Kedua bis wisata ini efektif beroperasi mulai 3 hingga 8 Mei 2022, mulai pukul 10 pagi hingga pukul 9 malam. Bagi masyarakat yang ingin jalan-jalan santai keliling Jakarta, PT Transjakarta menyediakan angkutan umumnya untuk memfasilitasi masyarakat yang ingin jalan-jalan melihat kemegahan kota Jakarta mulai tanggal 3 hingga 8 Mei pukul 10 pagi hingga pukul 9 malam. Pelanggan yang ingin menikmati layanan ini tetap diwajibkan melakukan tap-in dan tap-out kartu uang elektronik pada alat tap-on bus dengan tarif Rp0 alias gratis. Berikut rute yang dilayani oleh kedua bus tersebut. Rute wisata BW2 atau Jakarta Baru, IRTI, Balai Kota, Sarinah, Bundaran HI, Sarinah Menara Topaz, Museum Nasional, Pecenongan, Pasar Baru, Juanda Masjid Istiqlal, Monas 1, dan Monas 2. Pengguna bus wisata gratis ini tetap diwajibkan memenuhi semua protokol kesehatan yang berlaku selama menggunakan layanan Transjakarta. Tim Liputan iNews melaporkan.